السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala، الحمد لله dalam kesempatan kita pada malam ini kita merafak kepada Allah Subhanahu wa taala kesyukuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita dan rakan-rakan sahabat-sahabat kita di kalangan hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dan saya berpesan kepada saya dan diri hadirin hadirat sekalian yang berada dalam rumah Allah ini, supaya kita tidak lupa beriktikaf sebagai salah satu daripada adab apabila kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kembali perbahasan kitab kita ini, dan riwayat Hafiz Abu Na'im bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya jahannam itu dinyalakan pada tiap-tiap hari dan dibukakan pintunya melainkan hari Jumaat, maka bahwasanya tiada dinyalakan dan tiada dibukakan pintunya. Dan kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan kerana makna inilah, Allahu a'lam, sembahyang sunat pada hari Jumaat itu harus pada waktu rembang matahari, tiada hari yang lain daripadanya. Dalam satu riwayat Al-Hafiz Abu Na'im dinyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna jahannama tus'ar fi kulli yawmin wa taftahu abwabuha illa yawmil jum'ah, fa innaha la tus'ir yawmal jum'ati wa la tuftahu abwabuha, aw kama qala. Dalam hadis ini dinyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya neraka jahannam bergelegak ataupun dinyalakan, dipanaskan pada tiap-tiap hari. Neraka jahannam ini setiap hari bergelegak dan dibukakan pintunya, tetapi ditutup ataupun dipadamkan apinya. Pun sebahagian ulama menyatakan bahawasanya apinya itu disejukkan dan ditutup pintunya pada hari Jumaat. Dan kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tazkirahnya, Imam Qurtubi kata, dan kerana inilah maknanya, sembahyang sunat pada hari Jumaat itu harus pada waktu rembang matahari, tiada pada hari-hari yang lain. Neraka jahannam disebutkan dalam satu hadis, dalam satu kitab, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Suyuti sebut dalam satu kitab namanya Fadail Yawmal Jum'ah, dia sebut hadis yang sama. Imam Jalaluddin Suyuti sebut berdasarkan satu hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, kata sidina Nabi SAW, naha
ani salatin nafilati fi nisfin nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita sembahyang pada waktu tengah hari, hatta tazulu syams, sehinggalah matahari ini beredar ataupun dia bergerak daripada paksinya. Illa yaumal jumaah, melainkan hari Jumaat. Jadi dalam perbahasan ini, ulama-ulama fiqah mengambil pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahawasanya pada setiap hari kecuali Jumaat, ada satu waktu ketikanya iaitu matahari berada di kabadis sama, di tengah-tengah langit. Jadi punca waktu tengah hari di tengah langit ini, kalau kita letakkan bayang, bayang ni duduk bawah tapak objek. Ataupun kita berdiri, bayang kita ni duduk bawah tapak kaki, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi ketika itu, waktu itu diharamkan sembahyang kecuali hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni sehinggalah khatib naik ke atas mimbar, sehingga sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka selama itu dibenar dan dibolehkan untuk kita sembahyang. Dan dituntut juga kita sembahyang apabila pada hari Jumaat, bila khatib dah berada di atas mimbar, bagi orang yang lewat, kerana dituntut untuk solat sunat dua rakaat tahiyatul masjid. Kalau seseorang tu tambah rakaat yang ketiga, katalah dia nak buat sembahyang apa dan sebagainya, tiga rakaat, maka solat itu sebagai ulama fiqah kata batal. Sebab khutbah ini wajib. Jadi solat sunat tahiyatul masjid yang dilakukan dua rakaat ketika itu diringkaskan, dua rakaat yang ringan. Baik. Jadi pada hari Jumaat ini kita datang sembahyang Jumaat dalam waktu-waktu yang bermacam-macam. Ada orang datang awal, ada orang datang pertengahan, ada orang datang lewat dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, ketika orang datang itu mungkin waktunya hanya dari beberapa minit lagi sebelum azan, mungkin kata 5 minit, 6 minit sebelum waktu azan. Jadi waktu 5 minit, 6 minit ini mungkin ketika itu matahari sedang berada di pertengahan ufuk langit. Jadi ketika itu bayang tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke depan dan tidak ke belakang, betul-betul. Jadi solat ketika itu pada hari Jumaat dibolehkan dan diharuskan. Nah. Baik, dalam fiqah mazhab kita, saya bacakan sedikit untuk maklumat kita. Waktu-waktu yang dilarang untuk kita sembahyang mengikut mazhab kita Syafi'i, ada lima waktu. Dia sebutkan ada lima waktu. Yang pertama, ba'da salati subhi. Ba'da salati subhi ada'an ila an tarfa'a asyams. Dilarang kita, diharamkan kita melakukan solat sunat, sebarang solat sunat selepas subuh, sehinggalah matahari tinggi. Sehingga matahari tinggi. Sehingga matahari tinggi ini maknanya matahari terbit dan dia naik sekadar satu galah. Ukuran satu galah, kalau yang saya telaki dulu di pondok dulu, satu galah ni biasanya satu galah ukuran dalam ukuran lima kaki. Iaitu galah ni bukan galah kek buah tu. Kalau galah kek buah tu pucuk buluh lah jawab dia. Jadi nak tunggu matahari lepas tu zuhur lah, dia kata semayang lah waktu tu. Jadi galah ini sekadar segalah yang lebih kurang sama tinggi dengan diri kita, lima kaki lebih kurang. Jadi ukuran kita ni lima kaki. Kalau orang dulu-dulu dia buat tombak, tombak ni, tombak yang orang ada masing-masing pada dia, kalau tukang tombak buat, tombak tu sesuai dengan tuan dia nak guna tombak, iaitu dia ukur dengan badan dia, dia ukur lengan, ukur panjang, ukur tinggi. Jadi orang panggil tombak yang serasi lah, sedap senjata yang serasi dengan tuan. Orang buat kerih pun begitu jugalah. Kalau buat pakai beli je, dia kata ni senjata makan tuan. Bukan senjata serasi dengan tuan, senjata makan tuan. Orang tak buat apa, orang tak main bunuh dia. Tiba-tiba dua urut, pak kena jari. Dia kira makan lah tu. Macam pisau rumah kita. Tahu beli je kan. Dia tengok makan. Dia tak kenal tuan. Orang kata, dalam ilmu menuntut, pak senjata tejar. Jadi senjata ni dia tak kenal tuan sebenarnya. Silap.
silap urut, silap kais dia, kenalah. Tapi bagi orang-orang yang menuntut dalam bidang-bidang tu ni, orang-orang dulu ni, ahli-ahli pendekar pahlawan, orang-orang yang pandai tukang besi, dia adalah kira-kira matematik dia. Pukul mata dengan jari ke apa dan sebagainya, ada je lah pantun-pantun dia dulu ni. Saya pun lupa dah pantun dia. Tak arti dah pantun dah. Baik. Jadi sekadar segala. Jadi selepas waktu subuh, dilarang kita untuk sembahyang sehingga matahari itu meninggi. Yang kedua, inda tulu'i syamsi ila irtifa'iha qadri ramhi. Matahari terbit, dan tidak boleh juga kita sembahyang ketika matahari, sehingga matahari melepasi kadar satu galah. Tadi lepas subuh. Lepas subuh memang tak boleh. Lepas subuh matahari tak naik lagi. Yang kedua, matahari dah terbit dah. Tapi ketika matahari terbit tu, tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang. Sehingga bila? Sehingga matahari naik segala. Sehingga matahari naik segala. Kalau kita pagi-pagi kita keluar habis bila subuh pagi-pagi tu, kita duduk tepi tu, duduk depan kubur tu, tengok matahari yang naik depan sana. Kalau kita tengok agak-agak lah. Matahari yang naik tu, kawan kita berdiri depan, kita berdiri di sini, nampak matahari lepas atas kepala dia. Itu kadar segala tu. Kalau ukur dengan kita, mana nak nampak? Kita ukur dengan kawan. Kawan kita duduk diri depan ni, depan kita, matahari naik nyacap. Kita pun nak nampak matahari duduk atas kepala dia, macam spotlight. Maka itu diukur matahari lepas segala. Kalau sekarang pakai takwim ni mudah. Dalam takwim dah selaras. Dalam Jabatan Mufti, bahagian Falak, 27 minit selepas habis waktu solat subuh. Jadi 27 minit itu dikira sebagai matahari segala. Dan mula daripada 28 minit yang pertama itu, sudah boleh nak dilakukan sebarang sembahyang-sembahyang sunat. Termasuklah apa nama, sunat duha, sunat hajat, sunat apa dan sebagainya, boleh buat. Yang ketiga, ba'da salatil asri. Tidak boleh kita lakukan sebarang sembahyang sunat selepas sembahyang asar. Selepas kita buat sembahyang asar, tak boleh. Tapi kalau tak buat lagi sembahyang asar, tak tunaikan lagi solat asar, maka boleh kita buat. Walaupun dalam waktu asar. Dia bukan cerita masuk asar ke tak masuk asar. Sembahyang ke tidak lagi asar tu? Tak lagi. Maka nak buat sembahyang sunat? Boleh. Tapi kalau dah selesaikan sembahyang sunat, maka tidak boleh dilakukan sebarang sembahyang sunat. Dan yang keempat, inda isfirari syamsi hatta taghrub. Waktu yang keempat, kita tidak boleh lakukan sembahyang sunat ketika matahari sedang kuning-kuning. Orang tua-tua panggil matahari mambang. Nama matahari mambang. Matahari kuning-kuning tu matahari nak tenggelam. Cahaya dia dah nampak dah. Kuning-kuning. Cahaya biasa air laut tu dah nampak dah. Orang panggil Fata Morgana dia. Dah nampak dah cahaya kuning. Jadi ketika itu tidak boleh sembahyang. Sembahyang-sembahyang sunat tidak boleh. Dan yang kelima, waktu istiwa isyamsi fi kabadis sama ila an tazula. Ketika waktu matahari sedang berada di pusat langit. Matahari sedang berada di pusat langit. Ila an tazula, sehinggalah matahari itu gelincir. Sebab itu masuknya waktu zuhur dengan gelincirnya matahari. Ataupun kalau kita letak bayang, kita nampak bayang tu terkeluar sikit daripada bayang, daripada kaki objek ataupun daripada batang kayu ataupun daripada berdiri kita, maknanya itu sudah pun masuk waktu. Kalau dalam sebahagian solat, ada satu solat sunat ketika matahari gelincir tu, sebelum masuk waktu zuhur, ada satu solat sunat namanya solat sunat zawal. Sembahyang sunat kerana gelincirnya matahari. Tapi kita tak pernah sempat lah gelincir tu. Selalu zuhur pun lewat kan. Nak cari macam mana hak gelincir tu, memang tak sempat. Kita waktu kelangkabut. Ada satu solat namanya solat sunat zawal. Amma salati allati laha sababun. Adapun solat-solat yang mempunyai sebab musabab, sembahyang-sembahyang yang ada alasan, maka dibolehkan untuk kita sembahyang ketika waktu matahari di tengah-tengah langit.
Contohnya seperti tahiyatul masjid, seperti solat sunat tahiyat masjid. Maka solat sunat tahiyatul masjid boleh dilakukan walaupun tengah hari rebak. Tidak ada masalah. Wa sunnatul wuduk, sembahyang sunat wuduk. Kita dah habis-habis sembahyang, kita nak sembahyang kerana kita selesai mengambil wuduk. Sama ada wuduk itu wuduk wajib ataupun wuduk itu wuduk sunat. Wuduk wajib, wuduk sunat ni macam mana? Wuduk wajib, kalau kita berhadas kecil, kita nak sembahyang, maka kita ambil ayat sembahyang tu, ayat sembahyang tu namanya wuduk yang wajib. Yang kedua, wuduk sunat, kita dah ada ayat sembahyang. Oleh kerana kita dah lama ambil ayat sembahyang, duduk tunggu waktu, tak masuk lagi, lagi sejam dan sebagainya, ataupun kita dah ambil ayat sembahyang pukul 12, nak masuk zuhur pukul 1.30, ayat sembahyang kita masih ada. Jadi kita nak memperbaharui wuduk. Padahal kalau kita tak ambil semula wuduk pun, wuduk kita dah ada, wuduk kita masih sah. Tapi kita nak memperbaharui wuduk, maka memperbaharui wuduk itu namanya wuduk itu adalah wuduk sunat. Jadi walaupun wuduk itu wuduk wajib ataupun wuduk itu wuduk sunat, maka selepas kita berwuduk, sunat untuk kita selesaikan sunat 2 rakaat sembahyang sunat wuduk. Yang kedua, contohnya lagi waraka'atai at-tawaf, 2 rakaat sembahyang sunat tawaf. Kita habis tawaf dan habis selesai tawaf kita ini pada waktu tengah hari, ketika waktu rebak di Masjidil Haram. Maka di Mekah, di Masjidil Haram, tidak ada waktu yang diharamkan. Semua waktu dibolehkan kita sembahyang. Jadi ini di antara waktu-waktu yang dinyatakan oleh ulama-ulama Syafi'i, 5 waktu yang dinyatakan sebagai waktu-waktu yang diharamkan untuk kita sembahyang. Kemudian yang kedua, suka untuk saya sebut satu lagi berkaitan dengan waktu sembahyang ini, iaitu awqatis salah dan qasimu ila thamaniyat aqsam, waktu-waktu sembahyang fardu. Dalam mengikut pandangan ulama-ulama Asy-Syafi'i, ulama-ulama Asy-Syafi'iyah menyatakan bahawasanya waktu-waktu untuk kita sembahyang fardu ni ada 8 waktu. 8 timing dia. 8 episod dia. Pertama, waktu fadilat ataupun waktu afdal. Waktu afdal. Bila waktu afdal ni, wa huwa min awwalil waqti. Ketika awal-awal masuk waktu, maka itu dinamakan sebagai waktu afdal untuk kita sembahyang fardu. Yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini, kalau dalam bahasa kita, waktu pilihan. Kita boleh buat pilihan. Kita masuk waktu, masuk waktu lah, tapi tak solat lagi. Kita tangguh dulu. Contohnya macam kita solat Isyak ni, sedah masuk waktu Isyak, 8.38. Tapi kadang-kadang kita dengan ada kuliahnya, dengan ada ceramahnya, maka dilanjutkan mungkin setengah jam selepas itu ataupun 45 minit selepas itu. Maka itu dipanggil waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz bila karahah. Waktu yang harus tetapi tidak dimakruhkan. Waktu ini harus tetapi tidak dimakruhkan. Waktu ini bila? Waktu ini selepas daripada waktu yang kedua tadi, selepas waktu pilihan tadi. Maknanya 2/3 dalam kita duduk dalam waktu, 2/3, sehingga sebelum sampai masa akhir waktu solat. Yang keempat, waktu hurmah, iaitu waktu haram, iaitu wahuwa akhiril waktu, ketika waktu akhir waktu sembahyang. Ma la yasi'u kulla salat, kita tak sempat nak buat sembahyang dah, melainkan cukup-cukup aja. Habis-habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belah kanan, bang. Itu dikira sebagai waktu hurmah, waktu haram. Yang kelima, waktu darurah. Waktu darurat, waktu terdesak. Jadi waktu haram, ini waktu terdesak. Waktu yang terdesak ini, wahuwa akhiril waqti liman zala anhu mani'. Waktu yang terdesak ini, waktu darurat ini, dia bagi ukuran, iaitu waktu bagi orang yang terhalang untuk sembahyang. Contoh dia bagi, kehaidun wa nifasin, sepertinya orang yang haid
seorang perempuan dalam keadaan haid. Haid dia habis bila? Waktu pukul 12, dia cek darah haid dia masih ada sikit-sikit. Masuk waktu zuhur pukul 2, dia pun periksa ada lagi sikit-sikit. Ni jenis orang semayang. Kalau orang tak semayang, tak periksa langsung lah. Ha, dia kira esok lah. Kira hari ni pun esok lah, dia kata. Hari baru. Ni orang cerita orang semayang. Pukul 3:30, dia periksa lagi. Ada. Kita zuhur ke apa? Pukul 4:33. Pukul 4:25 ataupun 4:20, dia pun periksa. 4 suku dia periksa. Periksa-periksa tengok, tak ada apa dah. Bersih. Ha, dia punya pad ataupun kapas tu bersih. Maka dia pun cepat masuk bilik air, mandi. Mandi hadap besar. Mandi, selesai-selesai mandi, orang pun buat mandi lama. Ha, keluar-keluar waktu, pukul 4:30. Siap pakai telekong apa, semayang. Jadi tinggal pagi 3 minit. 3 minit ni kalau semayang ni kau penat lah. Ha, penat. Cari capit punya semayang lah. Maka orang perempuan ni, Allahu Akbar takbir. Maka waktu ini namanya waktu darurah. Waktu terdesak. Waktu yang sempit. Dia sempit bukan pasal-pasal dia saja-saja. Bukan kerana dia sengaja melengah-lengahkan. Tetapi sempitnya, daruratnya ini kerana dia menunggu dengan satu-satu sebab yang ada alasan-alasan syarak. Ha, seperti contohnya orang yang dalam keadaan haid, orang yang dalam keadaan nifas, orang yang gila dan sebagainya. Maka dia boleh sembahyang waktu ini. Kalau dia habis waktu ataupun dia tengah sembahyang, maka tiba-tiba masuk waktu asar. Dalam 3 minit ni Allahu Akbar, baca Fatihah, baca Fatihah, elok rokok, masjid berasal. Ataupun dia datang masjid, masjid berasal. Maka dia teruskan sembahyang dia. Maka sembahyang dia itu sah. Karena atas ulama menyatakan bahawanya solatnya itu sah dikira. Tapi kalau saja-saja tak boleh lah. Duk tengok TV, duk tengok drama, duk tengok kartun, duk main game, duk WhatsApp dan sebagainya. Melalut sampai pukul 4:30. Ha, 3 minit lagi. Ha, itu panggil waktu kermah. Dia ni haram. Nah, ha, waktu kalau dia sembahyang tu, sembahyang dia sah, tapi perbuatannya itu haram. Bagi orang yang dalam haid tadi, perbuatan itu bukan haram. Kerana dia mencari satu waktu untuk dia boleh sembahyang, tetapi belum sampai masanya, kecuali pada akhir ataupun pada penghujung waktunya. Yang kelima, yang keenam, waktu idrak. Waktu idrak ni waktu yang sempat. Waktu yang sempat, waktu yang mencukupi, waktu cukup-cukup ya. Waktu yang cukup-cukup ni ataupun waktu yang ada kesempatan untuk dia sembahyang. Contohnya orang yang dalam haid tadi. Dia bukan dalam waktu yang hujung, tetapi mungkin waktu pertengahan. Mungkin dalam jam pukul 4 ataupun dalam jam 3:30 ataupun pukul 4. Maka nak habis waktu asar lebih kurang dalam 30 minit lagi. Maka sempat untuk dia selesaikan hadas besar dia, dan dia pun sembahyang. Habis sembahyang, masih lagi ada masa selepas tu. Beberapa minit ataupun beberapa ketika untuk dia rehat. Maka selepas tu masuk waktu. Maka itu dipanggil waktu yang waktul idrak, waktu yang masih ada kesempatan. Yang ketujuh, waktul uzri, iaitu waktu uzur. Ha, waktu uzur. Waktu uzur ini apa? Wahuwa waktul jam'u baina zuhri wal asar awil maghribi wal isya taqdiman aw takhiran fis safar. Waktu uzur ini khususnya bagi orang yang dalam keadaan musafir. Ha, orang yang musafir. Dia sampai ataupun dia ingat nak sembahyang jamak, ingat dia sempat-sempat, rupanya dia tak sempat-sempat. Duk target nak sempat-sempat pukul 8 malam. Tiba-tibanya tak sempat-sempat jam 8 malam. Sampai pukul 10 malam. Maka dalam keadaan dia perjalanan itu nak berhenti, nak cari tempat dan sebagainya yang sesuai, nak berwuduk, maka dalam duk cari itu masa tu ada sikit-sikit je. Contohnya kita musafir, katalah sampai tempat orang macam waktu ni. Orang tengah duduk tunggu dan semai isyak, duduk dengar kuliah maghrib, kita pun berhenti. Ha, jumpa masjid, berhenti lah. Berhenti masuk habis semayang dan sebagainya. Semayang lah kita 2-3 orang kat belakang tu. Habis-habis semayang, orang main isyak. Orang main isyak, kita balik. Lepas tu orang tak gerian tu balik. Ha, tu haji ni orang tak berhenti lah kan. Kita orang semai isyak, lepas balik pula dah. Ha, ni, jadi ini waktu uzur.
Yang ke-8, waktul jawazu bil karah, waktu yang diharuskan tetapi dimakruhkan. Tadi waktu yang tadi, waktu yang ketiga tadi, waktu yang harus tetapi tidak makruh. Waktu yang ke-8 ini, waktu yang diharuskan tetapi hukumnya adalah makruh. Dibolehkan, masih dibenarkan untuk sembahyang, tetapi dimakruhkan. Iaitu contohnya, dia sembahyang waktu asar. فَمَبْدَأُهُ إِصْفِرَارِ الشَّمْسِ. Sembahyang asar hujung, asar masih ada lagi, mungkin dalam 15 minit. Dalam 15 minit tu matahari dah nak jatuh dah, kita pun dah nampak bayang-bayang langit, ufuk langit di sebelah barat dah nampak naik warna merah, warna kuning dah sikit-sikit dah, tapi matahari masih tinggi lagi, masih tinggi daripada kaki laut. Maka itu dipanggil waktu yang harus tetapi sudah makruh, dipanggil waktu makruh. Jadi ini 8 waktu yang dinyatakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i berkaitan dengan waktu-waktu sembahyang. Jadi sebab itu yang terbaik itu waktu pertama lah, waktu afdal, di mana masuk saja waktu sembahyang maka kita pun sembahyang. Dan lebih baik lagi macam kita selalu amalkan ni, alhamdulillah nah, Allah Taala kekalkan. Masuk saja sembahyang, lepas tu kita pun sembahyang. Dah sembahyang awal, jemaah pula. Jemaah pula. Maka dua kali dapat pahala yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kali dapat fadilat ataupun dapat pahala afdal. Baik. Kemudian riwayat Tirmizi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi jahannam itu 7 babnya. Neraka jahannam ini ada 7 pintu. Satu pintu daripadanya bagi orang yang menjabat akan pedang atas umatku, dan satu riwayat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada satu riwayat bagi jahannam itu 7 bab, satu daripadanya bagi hururi. Dalam satu riwayat dinyatakan, hadis ni hadis dhaif, dinyatakan bahawasanya laha sab'atu abwabin, dalam Quran sebut dalam surah Al-Hijr ayat 44, dalam neraka jahannam ataupun Allah Taala ciptakan bagi neraka jahannam itu ada 7 pintu. Laha sab'atu abwabin hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dalam surah Az-Zumar ayat 71 Allah Subhanahu wa Taala sebut, apabila kita dibawa manusia-manusia ini di hadapan pintu neraka, maka pintu neraka ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Taala, ataupun neraka ini akan terbuka. Macam kita masuk depan pintu supermarket, pintu bank, jampi medin itulah, sampai-sampai dia pun open sendiri, ada sensor dia. Neraka pun ada sensor dia. Siapa tiru siapa ni? Kita lah tiru Allah Taala. Kalau Allah Taala tak bagi, kita pun tak tahu nak tiru siapa. Dan adalah Wahab bin Mundabih rahimahullah ta'ala berkata, bahawasanya antara tiap-tiap pintunya perjalanan 70 tahun. Tiap-tiap pintu itu terlebih sangat panas daripada yang di atasnya dengan 70 kali ganda. Di antara satu pintu dengan satu pintu, kata riwayat seorang tabi'in Wahab bin Mundabih rahimahullah, di antara satu pintu dengan satu pintu itu jaraknya 70 tahun. Dan jarak yang 70 tahun itu dalam perjalanannya, perjalanan yang amat-amat panas. Perjalanan yang amat panas. Dan panasnya itu lebih 70 kali daripada 70 kali ganda daripada panas dia antara satu pintu dengan satu pintu. Maknanya semakin pergi, semakin panas. Semakin ke depan, semakin panas. Dan pada hadis pula bahawasanya jahannam hitam yang amat kelam, tiada dicahayakan baginya dan tiada kepala apinya. Tiada kepala apinya baginya 7 pintu, atas tiap-tiap pintu daripadanya 70,000 bukit, pada tiap-tiap bukit 70,000 jurang bukit, jurang bukit. Neraka jahannam itu gelap, tiada cahaya baginya dan tiada kepala apinya, maknanya tiada lampu untuk memandu. Kalau kita duduk dalam satu tempat yang gelap, biasanya ada lampu, macam kapal duduk di tengah laut, nak tahu daratan ada panduannya, rumah api. Neraka jahannam tidak ada, jadi tak tahu nak menuju ke mana. Baik. Dan daripada 7 pintu itu, atas tiap-tiap pintu daripada 70,000 bukit, bagi setiap pintu itu ada 70,000 bukit yang kita nak kena naik, kita nak kena turun. Itu pun sudah dikira sebagai azab lalui dia, nak berjalan dengan penuh kesukaran. Dah ada bukit bukau,
dalam keadaan tanah tinggi, kena mendaki, kena merapat dan sebagainya. Panas pula. Dan panasnya 70 kali ganda panas daripada panas-panas biasa. Dan bagi setiap 70 bukit itu, 70 ribu bukit itu, ada pula 70 ribu jurang bukit. Ada 70 ribu jurang bukit. 70 ribu jurang ni apa dia? Gaung lah. Tempat-tempat yang dalam yang mungkin akan menyebabkan kita jatuh dan tergelincir. Daripada api, pada tiap-tiap jurang 70 ribu daripada pecahannya, daripada api, daripada pada tiap-tiap pecah itu 70 ribu dusun daripada api, dan pada tiap-tiap dusun itu 70 ribu mahligai daripada api, rumah daripada api, dan pada tiap-tiap mahligai itu 70 ribu rumah daripada api, pada tiap-tiap rumah itu 70 ribu ular dan 70 ribu kala. Bagi tiap-tiap kala 70 ribu ekornya, bagi tiap-tiap ekornya itu 70 ribu parasnya, bagi tiap-tiap 70 ribu peluh daripada racunnya, maka apabila adalah pada hari kiamat dibukakan daripadanya tutupnya, maka diterbangkan daripadanya sepotong daripada pihak kanan sakalan, dan sepotong yang satunya daripada pihak kiri, dan sepotong pada pihak hadapan mereka itu, dan sepotong daripada pihak atas mereka itu, dan satu daripada belakang mereka itu. Maka apabila menilik oleh sakalan kepada yang demikian itu, rebah mereka itu di atas lututnya, dan jadilah menyeru kepada mereka itu, ya Rabbah salim salim. Jadi dengan azab ataupun dengan situasi keadaan geografi, geografi neraka ini yang penuh dengan bukit bekau, penuh dengan jurang, penuh dengan binatang-binatang kala, dengan ular dan sebagainya. Setiap binatang-binatang itu ada bisa-bisa yang amat dahsyat. Maka akhirnya manusia-manusia yang berada dimasukkan dalam neraka ini tak sanggup. Sehingga terpaksa berdoa minta pada Allah, ya Rabbi salim salim. Wahai Tuhan, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami pada hari ini. Jadi Allahumma ajirna wa akhawatina al-muslimin minha ajma'in. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan saudara-saudara kita sekaliannya daripada neraka jahanam yang panas itu. Sebab itu ada doa ini sunat kita sebut ketika selepas setiap kali kita solat, solat fardu. Selepas solat fardu, maka disebutkan dalam hadis sunat diulangkan sebanyak 3 ataupun 5 ataupun 7 atau 9 ataupun 11 kali, iaitu Allahumma ajirni minan nar, ataupun Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Habis kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut istighfar, astaghfirullah, 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 3 kali istighfar. Kemudian menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Habis 10 kali itu maka diucapkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maknanya Allah jauhkan kami daripada api neraka, jauhkan kami daripada api neraka, jauhkan kami daripada api neraka. Jadi mudah-mudahan apabila kita berdoa pada setiap kali, berzikir pada setiap kali selepas sembahyang itu, Allah Ta'ala perkenan dan kabulkan doa kita, jauh kita daripada api neraka insyaAllah. Dan riwayat Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan dengan jahannam pada hari kiamat baginya 70 zamam, seperti tiap-tiap satu zimam itu 70 ribu malaikat yang menghelakan dia seperti yang telah tersebut dahulu. Dan menyebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah bahawasanya mereka itu didatangkan dengan dia berjalan ia atas 4 kaki, atas kelakuan kerbau, dan dihela dengan 70 ribu kekang, pada tiap-tiap kekang 70 ribu malaikat dan 70 ribu halaqah. Jikalau berhimpun besi di dunia sekaliannya tiada menimbang satu halaqah malaikat sertanya pemukul, sertanya pemukul, jikalau disuruh bahawa memukul dengan dia akan bukit dunia, nescaya hancur dan nescaya roboh segala bumi sebagai roboh. Dan bahawasanya jika lucut daripada tangan mereka itu, tiada kuasa seseorang memegangkan dia kerana besar kelakuannya. Maka berdirilah segala orang pada mauqif atas dua lututnya, hingga segala mursalin
dan bergantung Ibrahim dan Musa dan Isa dengan arasy. Ini sahnya telah lupa akan Zabih, dan ini sahnya telah lupa akan Harun, dan ini sahnya telah lupa akan Maryam alaihi salam. Dan tiap-tiap seorang berkata mereka itu dariku, tiada aku pohonkan pada hari ini akan yang lain daripada Muhammad. Ha? Dalam satu riwayat Imam Ghazali menyatakan bahawasanya manusia nanti akan diheret masuk ke neraka jahanam. Seperti manusia, kita pernah tengok orang heret ke bawah, orang heret lembu. Orang heret ke bawah, orang heret lembu. Kalau ke bawah dulu ni nak bawa barang, dia ada tali kekang dia, dia ada kok. Kok tu atas belakang. Kalau kuda, dia letak atas belakang dia tu, telat. Lepas tu steering dia duduk kat mulut. Ha, nah, steering duduk kat mulut. Jadi dibuat daripada besi. Besi-besi ni kalau dihimpun dalam dunia ni tak cukup nak buat besi tu. Nak buat besi kok ni, kalau banyaknya besi yang ada dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi dalam bawah bumi, yang dah digali dan yang belum digali, yang dah jadi dan yang bakal akan jadi, himpun semua, tarik semua besi-besi yang ada dalam perut muka bumi ni, segala segala logam-logam, tak cukup untuk buat tali tu. Tak cukup untuk buat besi yang nak letak atas kepala nak tarik. Ha, tak cukup punya besar. Dan kalaulah besi itu dalam dunia ini dipukul atas bukit ataupun dipukul pada dunia ini, diibaratkan hancur lebur. Hancur lebur dunia ni. Macam kita pegang, pegang apa tu nak? Pegang kayu baseball. Orang selalu duk beli kayu baseball. Tak roti seketul tu. Roti, 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 roti budak-budak makan roti rapuh, cik semua tu. Pukul dia. Apa jadi? Hancur lebur. Tak nampak rupa roti. Jadi kalaulah sekiranya Imam Ghazali kata, sekiranya besi yang yang Allah Ta'ala cipta tu untuk heret manusia masuk ke neraka ni, kalau besi itu dipukul ke dalam dunia ni, hancur lebur dunia ni. Dia tak mampu untuk kita lihat. Dan kerana kata itulah, pada Nabi-Nabi AS dan para Rasul-Rasul, mereka ni punya takut. Takut-takut Allah Ta'ala heret Nabi-Nabi dan Rasul sekali masuk dalam neraka. Nabi-Nabi pun takut, Rasul-Rasul pun takut. Padahal mereka ini selamat. Tapi mereka bimbang, takut mereka juga terbawa-bawa masuk ke dalam azab Allah, sehingga berdiri berlutut di tepi tiang arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan dalam riwayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam punya takut bergantung duduk tepi arasy Allah, duduk berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan, sehingga lupa jasa dan pengorbanan ibadatnya pada Allah yang besar. Apa dia pengorbanan Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang besar? Iaitu dia menyembelih anaknya sebagai korban atas perintah daripada Allah. Dia pun lupa ibadat dia yang besar, yang paling agung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sahnya lupa akan Harun, dan ini sahnya telah lupa akan Maryam alaihi salam. Dan lupa seseorang yang berkata-berkata dariku, tiada aku pohonkan pada hari ini yang lain daripada Muhammad. Dan semua para nabi-nabi dan rasul pada hari ini semua tidak berani nak minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan hanya satu sahaja tempat nak bersuara, tempat yang boleh minta pertolongan, boleh minta syafaat, minta bantuan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta daripada aku. Para nabi-nabi dan rasul-rasul ini datang bertemu aku, minta supaya aku ni menyelamatkan mereka. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku, umatku, sejahterakan olehmu dan lepaskan olehmu hai Tuhanku. Dan tiada pada mauqif itu orang yang menanggung dua lututnya. Dan inilah makna firman Allah, wa tara kullu ummatin jafiyatin kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Dan engkau lihat akan tiap-tiap umat yang berdiri atas dua lututnya, tiap-tiap umat itu diseru kepadanya kitabnya. Dan jahannam ini seperti barang yang disifatkan akan dia. Jadi pada hari akhirat nanti, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, kita akan lihat bahawasanya manusia-manusia di hari akhirat nanti berdiri atas dua lutut. Orang berdiri atas dua lutut ni makna merayu. Mula dia berdiri, bila nak minta pula, turun dua lutut, berdiri atas lutut, duduk kamu. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Jadi minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sungguh-sungguhnya. Dan pada hari inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri pembalasan-pembalasan kepada manusia
sehingga nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam juga merasa takut dan bimbang, seolah-olah mereka juga akan diseret dan diheret bawa masuk ke dalam neraka jahannam bersama dengan golongan-golongan yang berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampirlah jahannam itu pecah dua daripada sangat marahnya. Surah Al-Mulk. Neraka jahannam ni pada hari akhirat dia terlalu marah, terlalu panas, terlalu hebat dia, sehingga seolah-olah neraka ni macam nak pecah. Ha? Macam nak pecah. Macam kita masak, rebus tulang pakai deep cooker tu. Ha, yang apa tu? Apa periuk pressure kan? Ha. Macam nak meletup periuk tu. Tengok nak basah aja. Nak pergi dekat pun tak wani. Takut pecah periuk. Padahal tak pecah pun. Dia nak pecahkan isi orat daging tulang yang dalam periuk tu. Neraka jahannam pada hari itu dia punya membakar, punya panasnya apabila ahli-ahli neraka dimasuk, seolah-olah neraka ni macam nak pecah, tapi bukan nak pecah. Kerana apa? Kerana dia ni semakin dimasuk, semakin mengembang, semakin isi, nampak macam penuh, macam padat, tetapi sebenarnya semakin dimasukkan ahli neraka, semakin bulik, semakin ada ruang, tak pernah penuh. Jadi Allah Ta'ala umpamakan neraka ni hari kiamat nanti, takadu tamayyazu minal ghaiz, seperti seolah-olah neraka ni macam nak pecah. Sebab apa? Ramai sangat yang ahli neraka ni akan masuk ke dalam neraka. Neraka akan menerima dalam keadaan dia marah. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suruh Tuhannya Azza wa Jalla, maka mengambil dengan tali kekangnya dan berkata, ia kembali olehmu, terhalau jauh ke belakang kamu hingga datang akan kamu ahlimu. Maka berkata ia, tinggal olehmu ya Muhammad jalanku, maka bahawasanya engkau itu haram atasku. Maka seru daripada tengah arasy, dengar olehmu hai jahannam, dan taat baginya. Kemudian maka dihela dan dijadikan daripada pihak kiri arasy, dan terhela ahli al-mauqif dengan helakan dia, tetapi ringan atas mereka itu takut dan dengan bentar. Dan inilah jumlah daripada rahmat yang jatuh atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diisyaratkan kepadanya dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiada kami suruh akan dikau ya Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam, dan di sanalah didirikan mizan. Oleh kerana manusia pada hari itu dalam keadaan takut dan bimbang, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ini dalam hadis yang kita baca lepas, Nabi akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat-umat manusia, khususnya umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya tidak masuk ke dalam neraka jahanam, diselamatkan dan dikeluarkan daripada neraka jahanam. Maka ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Maka inilah yang ulama-ulama kata bahawasanya peranan, antara peranan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, iaitu dia akan menjadi sebagai seorang yang tempat rujukan utama. Semua segala nabi-nabi dan rasul daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam akan berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan meminta supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan keadaan mereka dan selamatkan keadaan umat mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keadaan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diselamatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa pada Allah, dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dimakbulkan oleh Allah. Dan selepas habis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa itu, barulah di sana didirikan mizan, iaitu dibawakan kita untuk ditimbang. Ditimbang neraka, ditimbang kita punya amalan-amalan kita. Kata ulama, dan jahannam itu nama pada hakikatnya bagi sekalian tingkap-tingkap neraka. Jahannam ni adalah nama kepada pintu-pintu ataupun nama kepada lubang-lubang neraka jahannam.
neraka-neraka. Itu nama jahannam. Nama am. Secara amnya adalah nama kepada tingkat-tingkat neraka. Dan didatang akan dia daripada tempat yang dijadikan akan dia oleh Allah padanya kepada daerah bumi mahsyar, hingga tiada tinggal bagi ahli syurga jalan melainkan sirat, dan hanya baginya zimam, tali hidangan, supaya menegahkan dia daripada keluar atasnya ahli mahsyar. Maka hangus mereka itu dan tiada keluar daripadanya melainkan umpama alunannya yang keluar daripadanya memungut akan manusia yang disuruh dengan mereka itu kepada neraka. Dan pada hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, besar khazanah jahannam yang dikehendaki dengan mereka itu, firman Allah taala, ghilazun shidadun, tebal lagi keras tiap-tiap malaikat antara dua bahunya perjalanan setahun, dan bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu kuat jikalau bahawasanya memukul dengan pemukul pada tangannya akan bukit, niscaya jadi rumuh demam, jadi dam, dan ditolakkan di dalam neraka, dan tiap-tiap kali dipukul 70 ribu ke bawah jahannam, dan adalah firman Allah alaiha 19, maka dia itu dikehendaki dengan kepala-kepalanya zabaniyah. Dan jikalau tiada, maka malaikat api neraka tidak mengetahui bilang-bilang mereka itu melainkan Allah taala. Jadi dalam neraka jahannam ini dia ada khazanah-khazanah neraka jahannam, berbagai-bagai lubang dan lubuk-lubuk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut alaiha malaikatun syidadun, malaikat-malaikat yang menjaga neraka ini syidad, mereka ini keras layanan-layanan. Dia tidak ada sifat peramah, dia tidak ada sifat belas kasihan, dia tidak ada rasa penyayang, dia tidak ada rasa penyabar. Allah Ta'ala bagi kepada malaikat-malaikat ini syidadun, mereka ini tegas. La ya'sunallaha ma'amarahum, dan sifat ataupun perangai para ahli-ahli malaikat-malaikat menjaga neraka ini, mereka ini la ya'sunallaha ma'amarahum, mereka ini tidak pernah lakukan maksiat ataupun tidak pernah ingkar, tidak pernah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala walau sekalipun. Dan sifat mereka ini ghilazun shidadun la ya'sunallah, mereka ini adalah penjaga-penjaga yang setia yang tidak pernah beralih walaupun satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah taala perintah akan dia buat daripada A sampai ke B, satu pun tak tinggal. Mana sikit nak kesian, kotlah kita kata ambil orang masuk dalam neraka kesian. Kejam sikit-sikit ke apa dan sebagainya, tak ada. Kalau kata kena lepas, dilepaskan segala-galanya. Kalau kata kena bakar, maka dibakar manusia itu sehingga hangus. Kalau dikatakan dihidangkan, diberikan cecair-cecair daripada emas dan perak yang hangat menggelegak, diberi minum, maka dia bawa bagi minum. Dan malaikat itu suapkan untuk kita. Kita yang minum. Maka malaikat-malaikat ini Allah Ta'ala tidak sediakan kepada mereka sifat-sifat belas kasihan, sifat-sifat ihsan yang ada pada mereka itu. Dan riwayat bahawasanya Jibril turun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidul qahhar. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari yang ditukar akan bumi akan yang lain daripada bumi dan tujuh petala langit, dan nyata sekalian bagi Allah Tuhan yang wahidul qahar. Hari akhirat nanti, iaitu satu hari Allah Ta'ala tukarkan hari kita. Sekarang kita boleh nampak awan, kita boleh nampak langit, kita boleh nampak matahari, malam kita boleh nampak bulan, boleh nampak bintang. Ada waktu pagi, ada waktu tengah hari, ada waktu petang. Di hari akhirat nanti kita duduk di mahsyar ataupun di neraka, tidak ada lagi waktu-waktu macam kita duduk di dunia. Tidak ada lagi waktu malam, tidak ada lagi waktu siang, tidak akan ada lagi waktu pagi, tidak akan ada lagi waktu petang, tidak akan ada lagi waktu malam, tidak waktu senja dan sebagainya. Waktunya sama. Seolah-olah waktu ini tidak ada. Karena waktu ini tidak ada. Jadi kalau kita rasa, nak tunggu pagi kot, cukup sejuk sikit, tidak ada waktu pagi. Jadi waktunya sekata. Kerana pada hari itu Allah tubaddalul arda ghairal ardi samawat. Allah Ta'ala dah ambil habis dah waktu-waktu yang ada dalam dunia sekarang ni. Hiasan-hiasan, awan-awan, mungkin hujan ke, angin ke apa dan sebagainya, semua Allah Ta'ala tukarkan.
ketika kita berada di hari akhirat, tidak ada lagi suasana-suasana angin-angin, sepoi-sepoi bahasa ke, sepoi-sepoi linguis ke, tak ada lah. Habis dah. Tidak ada lagi waktu tu. Nak cari tempat berteduh, tak ada lagi dah tempat berteduh. Nak cari air hujan kot turun, kita boleh tadah basahkan muka, tahan dua tangan untuk minum, nak basahkan bibir mulut, tak ada lagi pada hari itu ketika di mahsyar. Yang ada apa? Hanyalah angin-angin dan udara-udara panas yang membakar tubuh badan kita, yang semuanya tidak sama, yang melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui keadaan yang sebenar ketika berada di mahsyar itu macam mana. Dan maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hai Jibril, maka di mana ada manusia pada hari kiamat, maka sembah ia, ya Muhammad, adalah mereka itu di atas bumi yang putih, yang tiada dikerjakan atasnya dosa. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi tanya kepada Jibril AS, manusia hari kiamat ni duduk di mana? Di mana tempat manusia pada hari kiamat? Maka Jibril kata, manusia pada hari kiamat ini berada di atas satu bumi yang putih, yang tiada ada dosa atasnya. Manusia hari kiamat nanti semua duduk atas satu tempat, di atas satu bumi. Diistilahkan satu bumi ni satu tempat yang khusus, bersih. Tidak ada siapa pun pernah buat dosa dan maksiat di tempat. Kerana apa? Di situ adalah tempat hukuman. Dan adalah bukit seperti bola yang bertaburan, hancurlah segala bukit pada saat takut akan jahannam. Pada hari itu, tidak ada bukit bukau, gunung ganang. Bumi ini semua tanah rata, sama saja. Dulu dalam hadis kita baca dulu, mahsyar ni keadaannya macam mana? Kalau letakkan sebiji bola, digolek, bola ni akan bergolek. Kita pun tak tahu di mana dia nak berhenti. Sebab tidak ada tempat rendah, tidak ada tempat tinggi dia nak berhenti. Sama aja. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hancurkan semua bukit bukau, gunung ganang. Semua tanah ni jadi rata, jadi sama sahaja. Pada demikian hari itu, ya Muhammad, didatangkan jahannam pada hari kiamat. Dihampir di sisinya atasnya itu 70 ribu zimam, serta tiap-tiap zimam itu 70 ribu malaikat, hingga dihentikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka firman-Nya, hai jahannam, berkata olehmu, berkata ia, la ilaha illallah, demi ketinggian engkau dan kebesaran engkau, nescaya aku siksa pada hari ini daripada mereka yang makan rezeki engkau dan menyembah ia akan yang lain daripada engkau, dan tiada lalu akan dia aku melainkan orang yang ada padanya jujur. Allah Ta'ala panggil neraka jahannam di hari akhirat. Wahai jahannam, hari ini kamu akan mula bertugas. Bila jahannam ini berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, neraka ni pertama sekali dia sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Maknanya neraka ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia taat pada Allah. Dan neraka ini dia akan kata, wahai Allah, pada hari ini aku akan seksa semua manusia-manusia makhlukmu yang makan rezeki-rezeki kamu. Maknanya rezeki-rezeki haram ataupun rezeki-rezeki yang tidak baik, aku akan seksa. Nah? Dan aku akan seksa juga hamba-hambamu, manusia-manusia yang menyembah selain daripada engkau. Manusia-manusia yang melakukan amalan syirik, amalan kufur kepada Allah, dia akan seksa. Malaikat neraka kata, orang yang selamat daripada aku ni hanyalah mereka-mereka yang jujur. Orang-orang yang jujur. Jujur ni apa? Taat pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang, dia tinggal. Banyaklah yang Allah Ta'ala suruh, banyaklah yang Allah Ta'ala larang. Jadi nak sebut satu persatu ni terlalu banyak dan terlalu rumit. Nah, kita semua dah tahu apa yang Allah larang, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hai Jibril, dan apa jujurnya pada hari kiamat? Kata Jibril, suka olehmu, iaitu mereka yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Maka barang siapa mengucap asyhadu an la ilaha illallah, nescaya lalu atas jisru jahannam. Nabi SAW tanya kepada Jibril, siapakah orang yang jujur?
Siapakah orang yang jujur hari kiamat ni? Maka Jibril kata, orang yang jujur itu mereka yang menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bukan sebut saja tuan-tuan, sebut semua orang boleh sebut. Sebut dan mendalami ataupun tadabbur ayat-ayat yang kita sebut itu. Kita sebut dan kita faham. Kalau tanya orang tak semayang, mujah tak mujah? Mujah tak? Dia boleh sebut, tapi tak semayang. Tanya orang yang buka aurat, mendahkan aurat, boleh mujah? Boleh. Boleh mujah, tapi dia masih lagi mendahkan aurat. Maknanya mengucap kalimah syahadah ini dalam keadaan dia beramal dengan setiap huruf kalimah syahadah. Apabila sebut dengan isbat dan nafi, iaitu menjadikan Allah sebagai Tuhan dan menafikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, maknanya semua benda itu dia buat dan dia amalkan. Jadi inilah yang dikatakan sebagai orang yang jujur. Maka lalu di atas jisru jahannam. Orang-orang ni akan lalu di atas, meniti di atas titian. Satu titian, jisri ni titian yang direntang di atas neraka jahannam. Maka sabda Nabi SAW, alhamdulillahillazi alhama ummati qawla la ilaha illallah. Maka Nabi SAW mendoakan pada Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan umatku, yang mana mereka ini mengucap la ilaha illallah. Ia mengucapkan kalimah saksi, iaitu tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan riwayat Hafiz Abdul Ghani rahimahullah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila himpunkan Allah Ta'ala akan manusia pada satu tanah pada hari kiamat, berhadaplah neraka bersusun-susun setengahnya akan setengahnya, dan serta malaikat yang memelihara akannya. Dan ia berkata, demi ketinggian Tuhanku, sesungguhnya engkau sembunyikan antaraku dan antara azwaji, atau aku tutupkan akan segala manusia, akan tutup yang satu. Maka berkata mereka itu, dan siapa lagi kamu? Maka berkata ia, tiap-tiap orang yang mutakabbir lagi jabar. Wallahu a'lam. Dan ditanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada luas jahannam dan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiqaha, bahwasanya kami sediakan bagi orang yang zalim api yang meliputi dengan mereka itu pagar-pagarnya. Katanya, demi Allah, tiada aku tahu apa keluasan neraka itu, dan tetapi telah sampai akan kami bahawasanya antara cuping telinga tiap-tiap seorang daripada zabaniyah dan tekaknya perjalanannya 70 tahun, berlarilah padanya beberapa dusun nanah-nanah dan darah. Dalam hadis Nabi ditanya, neraka jahannam ni berapa luas dia? Berapa ekor dia? Berapa relung dia? Berapa kilometer perseginya? Maka tak dapat dijawab keluasan neraka jahannam ini, cuma hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bayangkan, iaitu keluasan neraka jahannam ni kalau nak dikatakan di antara cuping telinga ni, di antara cuping telinga tiap-tiap seorang daripada zaman dia dan tekaknya, di antara cuping telinga dengan tekak ni jarak ni, nak ukur neraka tak tahu, ukur malaikat jaga neraka tu, cuping telinga neraka, cuping telinga malaikat dengan tengkuk dia, perjalanannya 70 tahun. Kalau malaikat tu besar tu, neraka besar mana? Kita pun tak tahu kan? Kita pun tak tahu. 70 tahun dan berlarilah padanya beberapa dusun nanah-nanah dan darah-darah. Kata ulama radhiyallahu anhum, dan apabila ada dasirat yang iaitu jism, iaitu jambatan yang ada di atas jahannam, luas segala makhluk sekaliannya, pada ketika ditukarkan bumi yang lain daripada bumi dan 7 petala langit, maka betapa diberi jahannam dan buminya dan ditangkapnya. Dan hadis Tirmizi bahawa tebal tiap-tiap serdak jahannam, artinya tebal jidarnya pada jalannya 40 tahun. Dinding neraka jahannam ini tebal. Tebal dinding neraka jahannam ini perjalanannya 40 tahun. Wallahu a'lam. Dan riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu naik laut, yakni berlayar di laut, melainkan bahawa adalah bagi salah seorang daripada kamu pergi perang sabilillah atau haji atau umrah, maka bahawasanya di bawahnya itu laut api.
Ha, maknanya jangan kita bergerak ke satu tempat, melainkan pergerakan kita atas bumi Allah Ta'ala ni, bergerak kita dalam keadaan ibadah. Bergerak untuk ibadah. Ha, sebab apa? Sebab kalau kita bergerak selain daripada ibadah, kata ulama berdasarkan hadis ini, kita dilaknat dan dimurkahi oleh Allah, ataupun perjalanan kita, perjalanan tidak diberkati oleh Allah. Dan adalah Abdullah bin Ibn Umar berkata, jangan ambil air semahyang dengan air laut, kerana bahawasanya ia satu tingkap daripada jahannam. Ha, ini pendapat. Ha? Ini hadis dhaif yang tidak ada pada Nabi SAW. Ha, dia kata jangan ambil air semahyang daripada laut, kerana takut laut itu sebahagian daripada tingkap neraka jahannam. Maka ini hadis ini tidak diperkenankan oleh ulama-ulama. Jadi nak ambil air laut boleh, sebab air laut sebahagian daripada air yang dijadikan. Dia mungkin ada ibarat yang lain. Bukan maknanya tak boleh ambil air laut tu untuk jadikan air semayang, ataupun tak boleh digunakan air laut. Boleh. Tapi ada tamsil ataupun ada ibarat, ada simbolik yang lain berkaitan dengan air laut yang diketahui oleh para ulama. Dan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata ia pada firman Allah, wa izal biharu sujirat, dan dinyalakan maka jadikanlah ia api. Apabila laut itu dinyalakan dan dijadikan api, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran dinyatakan bahawasanya laut dinyalakan dijadikan api. Maknanya ulama-ulama kata api dalam neraka jahanam ni apabila dinyalakan, kita tengok macam luasnya laut, macam kita duduk di tepi pantai, kita nampak laut tu luas tidak bertebing. Maka begitulah api neraka jahanam apabila dinyalakan di dalam neraka jahanam, dia tidak nampak tepi, tidak nampak di mana tempat penghujungnya. Maka itulah keluasan neraka jahanam yang tidak dapat dibayangkan dengan akal dan fikiran manusia. Wallahu ta'ala a'la wa'alamu bihaqiqatil hal. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Dan insyaAllah nanti kita akan masuk bab ma ja'a fi shiddati harra jahannam wa ba'da qa'riha wa ma ja'a fi maqami'i ahli an-nar wa salasilihim wa aghlalihim wa ma ja'a fi kayfiyati dukhuli ahli an-nar wa kayfiyati ahliha wa ma ja'a fi anna fi jahannam jabalan wa khanadik wa awdiyatin wa ghayra zalik. Cerita tentang kepanasan api neraka jahannam dan beberapa tempat-tempat yang berhubung kait dengan neraka jahannam, dan bagaimana manusia dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan di dalam neraka jahannam ini ada bukit bukau, ada parit-paritnya, ada lembah-lembahnya dan sebagainya, sebagai sebahagian daripada siksaan manusia yang berada di dalam neraka jahannam insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bihaqiqatil hal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wazidna 'ilman yanfa'una. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'uzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma shfi maradana wa sahih ajsadana wa shaddi shamla a'da'ana wa ansurna 'ala man 'adana برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.